Barat dan Kapolsek Kebon Jeruk. Saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih. Semua jajaran-jajaran polisi yang sigap, sigap, cepat untuk menangkap pelaku-pelaku begal. Dan saya juga mengucapkan terima kasih sudah dipertemukan saya kepada idola saya, Bapak Aibda Ambarita. Saya benar-benar mengucapkan terima kasih. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak Kapolri yang telah menyediakan kuota khusus disabilitas untuk saya menjadi bagian anggota Polri. Jangan jaga nasibnya, tetap rendah. Apapun keadaannya, jangan menyerah. Tanah ini ibu padi dan berhenti. Nggak boleh sombong, awas. Mama jamin, yuk kalau dijadi polisi, jangan berlaku, jangan so-soan. Oh, gua jangan utang-utang. Nggak boleh. Tetap biar baca berhenti, biar nunduk. Mama bangga. Insya Allah, ya kan, Allah merestui dan Allah setuju tindakan anak saya untuk jujur dan berani memberantas kekerasan, begal dan curanmor dan segalanya kriminalitas di negara ini. Dengan adanya kesempatan yang tadi dengan Bapak Kapolri untuk menjadi bagian dari Polri ini, siap. Gimana perasaannya? Apakah masih semangat? Siap, selalu semangat. Terima kasih, Siap. Sudah mewujudkan mimpi anak saya, ya Allah. Terima kasih Pak Kapolri. Jika nanti sudah berdinas dan menjadi bagian dari Polri, apa harapannya Mas Adri? Keinginan Mas Adri seperti apa? Siap. Jika nanti saya sudah menjadi anggota Polri, saya ingin tetap merakyat kepada seluruh masyarakat. Tetap ilmu padi merendah dan memberantas semua kejahatan, salah satunya begal-begal dan lain sebagainya.